Alright guys, back memegang bersama gue Pahan. Nah, di video kali ini kita kedatangan event yang paling kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu event Star Candy nih guys. Dan event kali ini sangat menarik banget. Banyak pendan dan kartu yang kepingin kita kejar nih guys. Pastinya ada Evo Anubis yang kita tunggu-tunggu encore-nya kapan. Akhirnya muncul juga Evo Anubis. Dan satu lagi ada Legendary Elony. Kenapa Legendary Elony ini penting? Soalnya dia ada kostum baru nih guys. Jadi Elony 2.0 nih guys. Elony 2.0 ini beda dengan kostum yang pertama, soalnya kostum yang kedua lebih GG guys. Oke, di sini juga ada pendant yang menarik buat kita kejar ya guys ya, yaitu Spaceship Drawing Equipment. Nah, ini gua jadi dilema ya teman-teman ya. Di akun ini gua bingung guys. Apakah gua kepingin kejar Spaceship Drawing Equipment atau Evo Anubis nih guys? Nah, ini ada dilema yang cukup besar nih guys. Kalau untuk Evo Suit Manemion, saran gue sih mendingan teman-teman skip aja. Soalnya mendingan teman-teman kejar versi terbaru Suit Neneknya nih guys. Tapi kalau misalnya teman-teman demen yang lama, yang lama juga cukup GG karena ada perkalian multiplayer, teman-teman boleh kejar yang Suit Manemion nih guys. Alright, kita lihat di sini juga ada Lovely Bertarot, Switch Ice Stone, dan lain-lain. Nah, untuk yang versi harga yang cukup murah ya guys ya, mendingan teman-teman kejar yang Lovely Bertarot dibandingkan Ice Stone. Soalnya Switch Ice Stone ini ada versi darknya. Sebaiknya kita tunggu yang versi darknya aja daripada kita kejar yang pakai Star Candy cuma dapat versi biasanya doang nih guys. Dan di sini juga yang doyan UA dadu double 30% pasti. Ini 40.000 Star Candy doang nih guys. Teman-teman udah bisa dapat dadu double 30% guys. Alright, langsung aja kita kejar. Kita tes 1000 diamond dapat berapa Star Candy nih guys. Terus kita coba dulu 5000 diamond. Setelah 1000 diamond selesai, kita coba sampai 5000 diamond kira-kira berapa Star Candy yang bisa kita dapatkan nih guys. Oke, langsung aja kita gas. Kita buka yang kuncinya dulu nih guys. Kunci-kunci. Nah, kunci-kunci kita lihat bisa dapatnya cuma 70 Star Candy. Terus berapa? Muter nih guys. 100 Star Candy. Kita lihat lagi 100 Star Candy lagi. Belakangan ini memang internet gue tuh lagi ada problem ya guys ya. Jadi ini agak lambat gitu loh guys. Gue juga bingung nih guys, kenapa ya guys ya. Dan kita lihat Star Candy-nya tidak banyak yang bisa kita dapatin dari kunci ya guys ya. Jadi kunci ini cuma sekedar bonus doang nih guys. Tapi kalau teman-teman punya gold yang banyak, nah teman-teman bisa nih manfaatin pakai auto clicker. Teman-teman bisa dapetin banyak Star Candy dari kunci juga nih guys. Alright, langsung aja kita gas yang 50 diamond nih guys. 1000 diamond pertama nih guys, berarti gua akan berhenti di 11.450 ya teman-teman ya. Langsung aja kita coba buka 300 Star Candy, nice. Kita coba buka lagi 300 Star Candy lagi, good ya, good start nih guys. 300 Star Candy lagi, ternyata bisa dapat dadu double unslide loh guys. Nah, kalau dadu double sama dadu double 30% bedanya, dadu double seunder slide ini mungkin ada versi persentasenya di bawah 30% guys. Mungkin bisa 28%. Ada pilihannya nih guys. Nggak langsung serta-merta dapat yang 30% kita beli 40.000 Star Candy. Kira-kira seperti itu guys. Kita coba buka lagi dan ini masih muter 500 Star Candy nih guys. Wow, 500 Star Candy lagi. Bagus, kita spam kiri terus ya guys ya. Soalnya yang di kiri ini Star Candy semua nih guys. 300 Star Candy lagi, gila ya teman-teman ya. Wow, 500 Star Candy lagi. Jadi kita enak aja nih mainnya di kiri. Aduh astaga, 300.000. Ternyata bisa dapat nullify Honor Slide loh guys. Wow, itu artinya kita bisa dapat Sobek Angel loh guys. Wow, mantep banget. Dan kita coba buka lagi 300 Star Candy lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman lewati flash sale 11-11 dari Get Rich ya guys ya. Teman-teman bisa dapat Sobek Angel double nih guys. Oke, dapat diamond 50, lumayan cashbacknya. 500 Star Candy. Dari sini kita juga bisa lihat ya, bisa dapat landmark. Yes, dapat 1000 Star Candy. Nice, nice, nice. Main kiri terus lumayan loh guys. 100 diamond nih guys. 500 Star Candy lagi, sedikit lagi ya teman-teman. Sekali lagi dan 11.450 tepat ya guys ya. Kita lihat dapatnya berapa nih guys Star Candy-nya. 1000 diamond pertama. Oke, dapat 6.100 Star Candy guys. Ini not bad loh guys.
Nggak jelek, 6.100 target di. Dan kita akan coba, berarti kalau misalnya 1.000, 6.000, kalau 10.000, kira-kira sekitar 60.000 nih guys. Nah, tapi kita nggak bisa memastikan seperti itu, bisa lebih, bisa kurang ya guys ya. Kita coba yang 5.000 kali ini ya guys ya, kita tes 5.000 diamond kira-kira dapatnya berapa nih guys. Oke, kita kiri dulu, 500 star candy, nice. Yang kiri asik loh guys, 1.000 star candy sekarang. Tadi kita coba sampai berapa ya guys ya? Aduh, gua lupa lagi. Tadi udah 3 kali, berarti 11.600 ya. Nah, kita akan coba sampai 6.600 diamond gua, baru kita buka nih guys. Oke, dapat 50 diamond, 300 star candy kita ambil di tengah kali ini ya guys ya. Bosen di kiri terus. Tadi kiri muncul lagi tuh, landmark underslide-nya muncul di kiri kan. Wah, yang kiri ini mantep ya guys ya. 300 star candy lagi, 500 star candy. Waduh, yang di tengah 10.000 star candy. Begitu gua pindah guys, wah nih PHP nih, GM nih, bisaan aja nih. Oke, masih muter legend dari cube, lumayan paling besar di antara hadiah yang lain. Sekarang kita coba yang sebelah kanan deh guys. Bosen juga ya. Lumayan, 50 star candy di sini dikasih lagi, dipancing lagi. Sebelah kiri 3.000 star candy guys. Ini nipu atau apa sih guys? Aduh astaga, nih muter lagi internet. Aduh, internet anjir. Astaga, kita coba tengah deh kali ini ya. Tadi udah dapat yang gold, kita waduh. Giliran gua pindah, langsung deh dapat diamond cube doang. Sampai 6.600 ya kita coba ya guys ya. 300 star candy, 10.000 star candy ya. Ternyata di sebelah kiri 1.000 diamond pertama tuh lumayan. Sekarang kok dapatnya cuman cashback-cashbackan doang. Ya lumayan sih cashback-cashback ya, daripada gold gitu loh. 500 star candy, bagus. Ayo dong 10.000 star candy dong, kasih dong. Kali ini gua coba di tengah deh. High class treasure doang, 50.000 gold. 50.000 gold lagi. Udah dah, ambil kiri aja lah, yang kiri lebih mantep ya. Tuh, 300 star candy lagi. Kita bisa harvest banyak loh yang sebelah kiri loh guys. 300 star candy, 500 star candy. Gua nggak tahu apakah di akun ini doang yang ambil spam kiri tuh dapatnya star candy terus ya guys ya. Kita coba lagi ambil kiri lagi, semoga jadi kasih. Aduh, kali ini dapatnya bright gem. Star candy 700 lumayan, 50.000 gold. Kita coba lagi, 300 star candy, 500 star candy, 300 star candy. Kalau ambil di tengah, nah kan giliran gua pindah ke tengah yang 3.000 star candy-nya malah di sebelah kiri. 500 star candy lagi. Nice, 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 nice. Ayo, ayo kita bakar diamond-nya sampai habis ya guys ya. Supaya kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin star candy-nya nih guys. Dan kita lihat di sini star candy-nya nggak banyak loh yang bisa gua harvest ya guys ya. Baru 300 dan 500, 3.000 star candy dan 10.000 star candy-nya masih belum nih guys. Tapi ini masih muter banget ya guys ya. Aduh, network-nya unstable lagi, astaga. Alright, we're back again guys. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Internetnya udah gua reset lagi, kita coba lagi ya teman-teman ya. Sampai 6.600 diamond tinggal 9.100 ya guys. Kita coba 5.000 diamond dapat berapa star candy nih guys. Kita tetap pakai yang 300, ambil yang sebelah kiri ya guys. Tapi berubah sekarang dapat, waduh, giliran gua pindah. Kita harus sebelah kiri terus kayaknya sih guys. Teorinya seperti itu. 500 star candy. 300 star candy lagi, 10.000 star candy gua dipancing supaya gua ngambil tengah, gua nggak mau deh. Tuh kan, dapatnya star 300 star candy sebelah kiri lagi. Aduh, 70.000 diamond. 50 diamond sekarang. Kita coba lihat 8.600. 300 star candy doang guys. Tidak ada 3.000 star candy yang muncul di tempat gue ya guys ya. Wadaw, biasanya sih gue pernah dapat yang 10.000 star candy nih guys. Nah, gue lupa untuk video yang mana, teman-teman bisa cari sendiri nih guys. Kita pindah kali ini ke tengah, untungnya dapat 500 star candy. Dan kita pindah lagi sebelah kanan, dapat 50 diamond. Legendary cube, kita coba buka lagi. Dan yang di tengah 500 star candy, belum 3.000 star candy nih guys. Bahkan 10.000 juga belum ya guys ya. Apalagi 10.000, 3.000 aja nggak ada nih guys. Waduh, sekarang agak pelit nih GM nih guys. Dapat 50 star candy, 50.000 gold. 500 star candy lagi, yang sebelah kiri lebih hoki dibandingkan yang lain.
Gue udah coba, tapi di tengah juga jadi lumayan nih guys. Kali ini kita coba yang tengah aja. 700 star candy, nice. 500 star candy, nice. 300 star candy lagi. 300 star candy lagi, mantap guys. Kita ambil yang di tengah kali ini ya teman-teman. 300 star candy lagi, ada 10.000 star candy sebelah kanan. Itu tipu-tipu aja ya guys ya. 300 star candy lagi, nice. Nice, 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 nice. Waduh, muter lagi, baru di reset. Sekarang mulai muter lagi. Sekarang kita coba sebelah kanan. 70.000 gold ya. Diamond cube, 50.000 gold. Aduh, diamond cube. Sekarang 10.000 star candy ya sebelah kiri. 400 diamond lagi, kita sudah mencapai di angka 6.600 nih guys. 300 star candy lagi, 50.000 gold, 50.000 gold lagi. Kita coba lagi, semoga aja dapat star candy guys. Sedikit lagi, gold terus yang di tengah guys. Ampas ya teman-teman ya. Sekali lagi, 500 star candy. Ini total sudah habis 5.000 diamond nih guys. Nah, kita lihat dapat berapa sih. Oke, ada 84 currency. Kita skip aja semuanya langsung. Kita lihat 18.300 star candy nih guys. Bersama cashback 550 diamond ya teman-teman ya. Jadi yang 5.000 diamond kedua malah dapatnya cuma 18.000, cuma 3 kali lipat guys. Oke, jadi setiap 1.000 diamond rataannya dapat 4.000 star candy nih guys. 1 banding 4 atau 1 banding 5, teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman bisa kira-kira sendiri, kira-kira diamond teman-teman cukup atau enggak kalau misalnya target teman-teman kira-kira berapa nih guys. Intinya 1 banding 4 atau 1 banding 5. Oke guys, semoga teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman mau. See you guys in the next video. Oke, jadi kita ambil di Star Candy bagian spesial dan di sini di tempatnya nih guys. Anubis kita pinang ya guys ya. Alright, kita pinang dapat Evo Anubis. Nice, 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 nice.